What's up guys, welcome to Back My Channel. Pada kali ini guys, kita akan bikin video ya, antar paket ke rumah teman ya, sambil jalan-jalan bikin konten. Oke guys, selamat menikmati videonya. Jangan lupa subscribe dan like videoku ya. Check it out. Welcome to my channel. Kita mulai perjalanan dulu ya. Oke, kita berangkat dulu ya. Ini mau jalan-jalan ke rumah teman ya, mau ngantar ini paketan dia, paketan CCTV kamera ya. Sambil keliling lihat view sekitar. Nah, seperti inilah mana kita rumah. Oke, duluan mas, duluan. Ini sedang memuat pasir ya, untuk dicuci. Agak bandel ini. Nanti lihat nanti dia ke kanan sedikit loh. Coba lihat nah. Ini bandel truknya guys. Oke, ini bandel guys. Oke, mas. Tapi enggak halus. Bye. Wah, monggo. Thank you.
rata-rata adalah cari pasir. Nah, seperti mbak-mbaknya di kali bawah sana. Pau pap. Baik. Dan inilah perbatasannya apa ya? Duko Seprahu ya, guys. Di sini sudah habis. Nah, di sini sudah dukuh lain, tapi masih satu desa, guys. Jadi nggak terlalu jauh, cuma dukuannya beda, guys. Nah, di sinilah perbatasannya. Suasana harinya sangat cerah, guys. Maaf youtubernya rada gradul lagi, guys. Soalnya yo tadi belum sarapan. Din. Motornya nggak ada klaksonnya. Kita ketemu teman kita yang lagi mencari sesuap segi, nah, sedang menek pete. Dia mempertaruhkan nyawanya, guys, soalnya tinggi sekali untuk memetik pohon pete. Kenapa? Niken? Oh, bisa no, nyala aku dunia pak no. Oke, guys, dan seperti itulah, sangat berisiko. Tapi ya demi anak istri di rumah, dia tetap berjuang. Oke, guys, kita lanjutkan perjalanannya kita dulu. Kita lanjut perjalanan kita. Tadi ada teman kita yang menek pete ya, guys. Lagi panen pete. Monggo. Ella ini bersama Diono. Layangan di sini. Ini saat musim kemarau suka dibuat munculnya layangan. Nah, apa ya layang-layang. Kita udah dekat ya dengan depan balai desa Pomahan. Nah, ini depan balai desa aku ya, guys. Nah, inilah depan balai desa aku. Kita sampai. Jalannya alhamdulillah lumayan halus, soalnya ya biasanya arah saya harus dihaluskan dan diperbaiki, guys. Ada yang kita apa ya,
ya itu aja yang di. Ternyata jadi YouTuber itu juga capek ya guys, baco terus hampir setengah jam ini, oh sangat-sangat capek. Oke, kita belok ke kanan ya guys, ini jalur ke ya keluar desa. Jalannya yang habis di sana. Wah, ini udah kali pemalang ya guys. Ini kali. Wah, ngomong bang. Ya, jalannya agak rusak. Berada angel. Jalannya ya mantap-mantap ini. Agak goyang-goyang jalan kita. Jelek. Ayo, ayo. Oke, okay, nanti kita ke kiri ya guys. Nah, rumah teman kita adalah yang ada sebelah kiri. Ya, nah, kita ke sini ya guys. Jalan Raya Suara. Ya seperti itu. Sangat sekali. Tapi kan saat pagi. Maaf rata belum jalan. Jalannya rusak. Ini melewati sawah-sawah. Jalannya makadam ya. Tapi di depan sana yang wilayah lunturan udah sangat bagus. Kalau yang sini wilayah pemahan ya masih seperti itu. Baik. Kota sangat menikmati jalan harus.
di sini udah wilayah mana ya, wilayah Punturan, desa Punturan. Nah ini apa ini, jalannya udah di rabat beton, meskipun rabat siwut tapi udah beton. Kita sambung lagi dengan video selanjutnya. Saya Gidat.